Pisau ukir buah dan sayur dari juragan Evi yang ada di Kota Blitar, Jawa Timur. Oke, kita lihat dulu. Ada 7 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 macam. Jadi ada 7 macam jenisnya. Ini kelihatan sama tapi beda, nanti saya terangkan dulu. Oke, ini tadi udah kemasi untuk ke Jakarta, dan ini nanti untuk Semarang. Satu-satu dulu. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama kita siapkan nanti untuk masih di dalam kotak. Yang pertama adalah pisau mini. Ini gagangnya sono kering hitam, stainless ban depannya, ban tebal dan tajam. Jadi ini untuk potong-potong ketika mau motif. Fungsinya untuk potong. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua adalah pisau lengkung V. Gagangnya bulat, hitam, mengkilat bagus, ukuran standar. Ini V untuk membuat motif di segitiganya. Oke, selanjutnya ini dulu motif U. Ini. Tadi V, sekarang U, sama gagangnya bulat, bagus, tadinya tebal, anti karat, mengkilat. Ya, yang ketiga sudah masuk. Ini aja lebih dekat. Yang keempat pisau lancipnya. Ini kalau mau membersihkan atau memula, membuat mulanya pakai ini. Gagangnya bagus ya, pas kayak gitu. Oke. Keempat saya masukkan. Selanjutnya kelima, motif gelombang. Ini bergelombang. Gelombang. Oke. 6 dan 7. Ya, ini kita bedakan, saya dekatkan. Yang pertama adalah ujungnya lancip. Banget lancipnya. Yang kedua ujungnya lebih tebal. Artinya untuk buat pola yang lebih tipis dalam pakai yang ini, yang lebih runcing kayak gini. Ini yang untuk buat pola lebih besar karena dia lebih tebal. Oke. 227. Jadi 7 sudah masuk semua, saya tutupin. Untuk juragan MP di Kota Blitar, Jawa Timur, ditunggu, saya kemari saya kirim. Untuk kamu yang mau order pisau garnis, pisau ukir buah dan sayur, bisa langsung ke Udah Surga, bisa dapat kutus besoknya, kutus pusatnya. Dijamin murah. Terima kasih.